Halo Bu. Halo Bunda. Halo Ibu, Ibu namanya siapa? Edi Ningsih. Ibu percaya mujizat enggak? Percaya sekali. Pernah mengalami? Setiap hari. Setiap hari. Yang paling signifikan, paling luar biasa bagi Ibu apa? Tuhan beri karunia kepandaian yang lain. Kepandaian yang lain. Saya kan basicnya olahraga, sarjana olahraga. Namun Tuhan memberi karunia untuk mendidik orang-orang yang kurang beruntung dengan sekolah di PKPM Prima Sejahtera. Apa itu PKPM? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Menampung orang-orang yang putus sekolah, putus harapan dengan sekolah di PKPM Prima Sejahtera, menjadi pandai, cerdas, mempunyai ijazah, dan ijazah itu bisa untuk mencari pekerjaan, bisa untuk kuliah, sehingga orang tua menjadi senang, pemerintah menjadi senang, masyarakat menjadi senang. Jadi ibu yang mendirikan sekolah itu? Iya. Jadi menurut ibu padahal latar belakang pendidikan adalah sarjana olahraga. Iya. Tapi kok bisa mendidik? Jadi berapa siswa yang ibu didik? Sampai sekarang 300, setiap tahun mengeluarkan 100 anak kurang lebih. Jadi itu ceritakan mujizatnya di mana? Saya tidak tahu kenapa tahu nomor saya. Jadi kalau ada orang yang putus sekolah, dari kepala sekolah Klaten itu langsung memberi nomor saya, sana sekolah tempatnya Bu Edi, kamu nanti menjadi orang yang baik. Sudah ada yang lulus, Bu? Lulus banyak, yang menjadi pegawai negeri banyak, yang kuliah banyak, yang naik tingkat jabatan banyak. Luar biasa. Ibu mau sampaikan pengumuman tertentu supaya mungkin ada orang yang anaknya putus sekolah bisa sekolah di tempat Ibu? Setiap hari kami selalu bikin status. Status saya adalah menerima murid baru paket ABC. Sekarang merambah ke tempat pengasuhan anak. Ada kelompok bermain dan TK juga. Waduh, luar biasa. Jadi Ibu maksudnya tuh murid baru tuh umur putus sekolah atau ke sampai tua-tua juga jadi murid? Kalau PKBM itu tidak terbatas umur. Wow. Nah, kebahagiaannya masyarakat seperti itu. Tidak terbatas umur. Sampai 60 tahun pun bisa. Apa impian Ibu? Masyarakat, terutama Klaten, menjadi baik semua. Tidak ada yang putus harapan, tidak ada yang putus sekolah. Luar biasa. Selamat beraktivitas, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih, Bunda.